Usai perampok bersenjata api beraksi di toko emas di Bojonegoro, Jawa Timur saat siang hari. Pelaku nekat menggasak 1 kg perhiasan emas. Perampokan toko perhiasan emas terjadi di wilayah pasar tradisional, tepatnya di Desa Klepek, Bojonegoro, dan menggemparkan warga. Pelaku nekat beraksi di siang hari saat situasi terpantau sepi. Awalnya dua pelaku yang mengendarai motor disangka akan membeli perhiasan emas di toko. Namun pelaku langsung menodongkan pistol ke pemilik toko dan membawa kabur 1 kg perhiasan emas. Polisi masih memburu pelaku perampokan emas. Nyangka sendiri juga nggak nyangka kalau itu mau rampok, nggak nyangka sama sekali. Terus taunya tadi gimana, Mbak? Taunya sepeda motor yang diparkir itu langsung pergi, terus yang punya toko itu teriak maling, maling. Itu saya baru keluar. Ada ya? Saya juga sempat teriak ikut maling, maling, tapi tidak ada yang